Jangan sampai ketinggalan update terbaru dari MVP Hits dengan subscribe dan klik tanda lonceng di bagian kanan. Jangan macam-macam sama perempuan. Kalau begitu, bagaimana kalau kita minta atur aja? Hah? Ayo. Otakku lagi mumet. Eh, Gor, mendingan lu ajakin si Karyo tuh ke rumahnya Preti biar kagak mumet. Bah, cerdas juga idenya PRT ini. Eh, ayo kita baca Preti. Yuk. Eh, Preti, ayo. Ah, kagak, lu aja berdua deh ke sono. Ntar kalau gua ikut, jadi saingan lu lagi. Ah, betul juga PRT ini. Ayo, ayo, ayo. Ayo. Yun, tidur di dalam yuk. Nggak usah, Mbak. Aku di sini aja. Kamu nggak takut sendirian? Nggak, Mbak. Aku kan biasa tidur sendirian di rumah sakit. Yowes, kalau gitu. Mbak tidur dulu ya. Iya, Mbak. Aduh. Kenapa ya? Gue selalu kebayang-bayang mukanya si Yuni. Ini kali nih yang dinamakan jatuh cinta. Apa RT? Eh, di Yuni. Mau kemana? Mau ketemu Abang RT, abis aku gak bisa tidur. Eh, sama banget di Yuni. Abang juga kagak bisa tidur. Nanti kalau Kidaus nanyain abang, bilang abang kagak ada, ya, 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 ayo. Maaf, Mbak ini nyari siapa ya, sendirian di sini kok malam-malam? Justru aku mau tanya, kamu mau apa di sini? Saya disuruh Bu RT. Untuk mencari Pak RT. Tadi Bang RT bilang dia nggak ada di sini. Sekarang cepat sana pergi. Kok kenapa saya yang diusir? Iyalah, masa iya sih. Ayo pergi, bus, ayo cepat sana pergi, bus. Hai Babeng, ngelamunin si Yuni ya? Ya elah, Lila, lu mau tahu aja urusan orang tua. Udah deh, Babe, ngaku aja. Ngomong-ngomong, kenalin dong ke Lila. Emang kalau udah kenal, terus lu mau apa? Kagak apa-apa, cuma mau silaturahmi doang. Kagak boleh. Ah, boleh. Ayo, kita mau kenalin. Mau pada kemana sih? Ini, mau kenalan sama Yuni. Maksudnya mau nganterin si Lila nemenin. Eh bang, lu tuh akhir-akhir ini sering banget nyebut yang namanya Yuni itu. Emang siapa sih dia? Kagak siapa-siapa mah. Awas ya, kalau si Yuni itu ternyata selingkuhan lu, gua pendem lu di kamar mandi 40 hari 40 malam, ngerti lu? Oh ya, Mi, papi kok lama banget sih? Sabar, sebentar lagi juga keluar. Sini lihat, udah rapi belum? Oh, udah. Mbak Sheila, mau ngantar Carla ya? Oh, enggak, Mas. Oh, kalau begitu Carla nunggu papinya. Iya, kalau gitu Pak Demarwoto kesini mau ngapain ya? Ya, nunggu mamimu. Eh, kajal tonggos, hah? Sampai apa? Guda-guda isi orang, hah? Buaya monyong, weh, jangan asal nuduh kamu, eh? Hah? Sampai yang buaya? Ya kamu itu, alah, jangan tonggos! Kamu, ayo pulang, oke? Jangan dipisah. Pulang.
Jangan dibisik. Awas yang berani macam-macam. Banci. Eh, Kalila, mau ke sekolah nggak? Iya. Ya iyalah. Kalian juga kan? Berangkat bareng aja yuk. Yuk, ayo. Be, kita berangkat sekolah dulu ya. Iya. Lila doain, Be. Ikhlas. Semoga kencana babe sukses dan kagak ketahuan. Amin ya. Gue terima kasih atas doa lo ya. Iya, Be. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, Kalila. Ah, di sana Badung nih emang nih. Wah, hati lo sekolah lo. Yul, yuk kita jalan yuk. Ayo. Loh, kok sepi? Orang-orangnya pada kemana ya? Ya, aku minum sendiri aja deh. Wah, sendirian aja Bang Tigor. Ya mesti sendirian lah Monyong, ah? Aku kan ada janji sama Preti, sudah janjian tadi malam. Wah, gawat. Bisa-bisa harapanku untuk menikah sama si Preti diserobot sama si preman bodoh ini. Buruan dong, ntar Carla telat nih. Iya, sabar Carla. Ah. Ah, kebeneran ada Lila. Eh Lila, tolong anterin Carla ke sekolah ya. Boleh aja sih Om Karyo, tapi ada ongkos taksinya. Oh, tenang. Nih dia. Ya, Om, kurang ongkosnya. Kan sekolahnya Lila jauh. Eh, Lila, kan taksinya cuma sampai sekolah Carla doang. Udah lah, Pi, kasih aja uangnya. Atau Carla bilangin Mami nih, kalau Papi nungguin Tante Preti. Mau. Iya, iya, iya. Nah, oke nih. Yuk. Yuk, yuk. Assalamualaikum. Ya, Papi. Tiger. Ngintip siapa? Sela. Cantik ya? Cantik. Kalau sama aku? Jauh. Apa? Dasar buaya ya. Pagi-pagi sudah ngintip wanita lain kamu ya. Gua tak pukul sama istri kamu. Iya, ayo tak pukul sama istri. Oke? Okay? Ayo. Ayo. Ketengnya bau. Sembarang. Wes. Bah, ini rupanya yang bikin PRT gak suka lagi sama si Preti ya? Dan diem dia punya gebetan baru, men. Saya tahu lo, yuk. Piramid, ngomong-ngomong kemana? Paling juga ke mall, kemana lagi? Ah, kagak. Gue mau nganterin Yuni ke rumah. Dia ini warga baru, kudu lapor ke RT dulu. Terus kenalin ke Bu RT dong. Bah, mantep itu! Jadi lu entu tadi malam nginep di rumah si Sela? Iya, Bu RT. Terus lu ngapain kemari? Ambo mau menginap di rumahnya Bu RT ya. Ye, mau kayak gile lu. Si Paisal yang pergi, gue yang ketempuan. Oh, jangan emosi dulu lah Bu RT. Bu, nanti kalau udah Faisal sudah pulang, pasti deh Ambo kasih oleh-olehnya ya. Iya Bu RT, Ambo numpang mandi dulu ya Bu RT. Maklum, sejak dari rumahnya Mbak Sela, Ambo belum mandi. Yo. Des. Ih, buset dah nih orang. Sampai mandi aja numpang. Rugi dah gua, tekor dah gua. Bang RT, aku takut. Nanti istri abang marah-marah sama aku. Agak usah takut. Kan Yuli cuma mau lapor RT doang. Nah, abis itu baru kita jalan-jalan ke mall. Hitung-hitung istri saya kenal sama Dek Yuni, ya? Ya, ayo. Tapi aku takut. Apa, takut? Yuk. Enggak, aku takut. Ada apa ini? Ini mah Yuni, warga baru di sini. Dia mau lapor. Masih saudaranya si Sumi.
Oh, jadi ini yang namanya Yuni, ah? Iya. Yang sering lo omongin? Oh, masuk lo ke dalam. Masuk, Sarmili! Tapi dia mau lapor, Ma. Masuk, Sarmili, biar gua yang urus. Masuk cepetan ke dalam. Iya. Dari sini lo. Wah, akhirnya datang juga. Nggak sia-sia penantianku, Beh. Ada apa ya, Bang Tigor, Mas Karya? Ah, senangnya Abang ini mendengar suaranya Dek Preti. Hati Abang terasa melayang-layang. Dek Preti, mau kan kalau Abang temanin hari ini? Nggak usah deh, Bang Tigor. Oh iya? Tadi kayaknya Bu Yati lagi nyari-nyari Bang Tigor deh. Bah, biarin aja, tak peduli aku. Bule ku yang cantik ada apa? Ayah, gak usah muci orang. Ayo cepat ke pasar. Gak mau ke pasar. Ayo cepat. Iya, bule. Iya. Deh, data lu udah gue catat. Ntar kalau lu pergi, lu lapor lagi, ya? Ya, Bu RT. Udahan, Ma. Udah. Ya udah. Kalau itu Abang anterin ya. Eh, Sarmili. Gila lu ya? Hah? Berani-beraninya mentra-mentraan depan gua? Kagak, Ma. Masuk lagi. Ma. Dia kan orang baru di sini, Ma. Entar kalau dia kesasar gimana, Ma? Desita, tolong anterin si Yuni ini ke rumahnya si Dadang ya. Oh iya, Bu RT. Gini deh. Ayolah. Maafin Abang ya. Aduh. Cepetan, Des. Gue udah bilang, jangan main gila, masih juga. Bagaimana dengan si Yuni itu? Itu dia tuh yang bikin gue bingung, Gor. Gak usah bingung-bingung lah, PRT. Kalau mau kawin, bilang saja, nanti aku bantu. Aku juga bakal bantu, Pak RT. Tumen lu bayar sama gue, yuk. Ya, hitung-hitung ngurangi saingan buat dapetin Preti. Masih ada saingan berat loh, Tigor. Pak RT. Dia mah cuma badan doang, gede, keker, tetep aja percuma kalau nggak punya ini. Oh, jadi kau pikir aku nggak punya otak? Iya, aku nggak ngomong otak. Dasar monyong! Aku nggak ngomong gitu, aku aja! Udah. Pak, cepet dong mandinya, Pak. Bentar, baru sabunan ini. Tapi ini perutku keburu sakit nih. Duh, cepet, Pak. Waduh. Gila sih, gimana sih? Masih sama. Masa saya telanjang begini? Mas Marwoto? Mas? Diomongin seperti ini kok masih kamu itu kejam banget sih, masih sabunan seperti ini suruh ngantar tempat Pak RT. Lalu apa kata fans saya kalau nanti tahu idolanya telanjang seperti ini? Mas jangan marah-marah dong, nanti aku teriak kalau Mas mau perkuasa aku nih. Janganlah, yang penting jangan teriak pokoknya. Deswita, tahu Pak RT di mana? Pak RT ada di pos ronda. Tuh, gara-gara kamu jadi orang kompleks ini ngira saya gila kan? Tolong, aku. Iya, udah saya nggak ngomel lagi. Ayo, kita antar cari Pak RT, ayo. Nggak usah, aku udah tahu Bang RT di mana. Woi, dan nih, tadi katanya nggak tahu, sekarang ngomong kalau tahu. Pokoknya Pak RT tenang aja. Aku pasti bantu. Iya, Pak RT. Besok aku akan panggilkan penghulu buat Pak RT nikah sama si Yuni. Bener ya? Iya, masa aku bohong? Tapi lu bisa ngamanin dong kalau bini gua ngamuk. Nah, kalau yang itu aku udah ikut campur, Pak RT. Deyu.
kemana nih? Mau ketemu sama Bang RT. Wih, kebenaran. Ayo, kita jalan. Abang mau ngomong penting nih. Ayo, Bang. Gue jalan dulu ya. Doain sukses ya. Oke, BT. Enggak ya. Iya. Siang ini kan saatnya kita menjemput si Preti di depan gerbang komplek. Aku yang ingetin tapinya. Monyong! Pak RT yakin mau nikahin adik saya? Oh, yakin. Yakin banget. Tapi saya lagi nyari cara bagaimana saya bisa ngelunakin bini saya dulu. Tapi saya khawatir, Pak RT. Takut tiba-tiba penyakit adik saya kambuh. Kambuh? Be, mau kemana, Be? Ya elah, mau tahu aja lu urusan orang tua. Anak-anak kagak boleh tahu, ya. Be, buat lu. Cepet tuh buat beli pulsa. Makasih ya, Bambiku sayang. Babe, lu mau kemana, lah? Tahu, katanya Lila kagak boleh tahu urusan orang tua. Assalamualaikum. Bu RT, tadi Ambu bertemu sama Pak RT. Kok kelihatannya Pak RT rapi sekali ya? Bu RT, Pak RT mau kawin lagi ya? Apa kata lu? Mau kawin lagi? Hah? Siapa yang bilang? Enggak, Bu. Saya cuma nebak doang. Soalnya tuh bajunya kok kayak mau kawinan ya? Aduh. Kok perasaan gue tiba-tiba kagak enak ya? Lo berdua temenin gue deh. Oh, boleh dong, Bu RT. Tapi nanti malam Ambo makan di sini yo, Bu RT. Deswita, Deswita. Emang kagak ada mau tulus-tulusnya lu ya, pamrih mulu lu sama gua. Udah deh, ayo kan. Tahu rumahnya pada ada nggak? Di mana, Dek? Saya tahu di sana. Ntar saya antar deh. Oh, di sana. Ya, ya. Ayo. Tapi adik ibu kabur dari rumah sakit. Emang Sumi adik lu sakit apaan? Sakit jiwa, Mbak Sela. Masuk. Ya ampun. Hampir aja gua kawin sama orang gila. Rasain deh lo ya. Bang RT, lu tetap Enggak mau. Enggak apa-apa, Bang. Gua redo. Kami deh, Bang. Gagak. Kawin deh, sana redo. Gagak. Jangan sampai ketinggalan update terbaru dari MVP Hits dengan subscribe dan klik tanda lonceng di bagian kanan.